akan matabat agama Islam. Bergaduh kalau perlu, terbalikkan meja kalau perlu. Mereka suka tengok rakyat bergaduh. Nama saya Dr. Siti Maria Mahmud. Berasal sebenarnya dari Kedah. Tetapi menetap di Selangor ni semenjak saya balik belajar lah. Kira tak pernah kerja di tempat lain except di Selangor, di Melaka sekejap. Memang saya duduk di Selangor. Suami saya orang Selangor. Sekarang ni saya menetap di Sungai Buloh. Dan sudah berkahwin. Satu suami saja. 6 orang anak, semua nak sudah berumah tangga. 17 orang cucu. Biasanya bila sebagai adun ini, dalam masa sebulan dua tu kita akan mengenal pastilah apakah perkara yang menjadi masalah kepada rakyat yang ingin kita tangani. The usual biasanya adalah berkaitan dengan PVT, berkaitan dengan setengah-setengah kawasannya. Tentulah saya ada kawasan yang agak daif, ya. Terdiri daripada golongan B40. Ya. Jadi azam saya adalah pertama masalah-masalah PBT itu akan dibantu oleh ahli majlis. Ya. Dia senang sebab kita berurusan dengan agensi kerajaan. Tapi saya ingat yang lebih rumit adalah untuk kita menangani ataupun untuk membantu golongan berpendapatan rendah. Ya, dan saya kira dalam pengamatan saya, masalah di kawasan pendapatan rendah ini adalah kedai-kedai gerai-gerai yang haramlah, yang didirikan di bawah rintis-rintis TNB. Jadi ada pihak yang sudah datang kepada saya minta supaya perkara ini perlu dihentikan. Kawasan yang tidak boleh berniaga, tak patut berniaga, kan? Yang pada bahasa satu pihak lagi adalah golongan yang mengatakan mereka ni perlu mencari rezeki, ya, dan mereka buat kedai itu tak kira. Ya, dan saya juga dengar ada kawasan-kawasan yang ada taikonya yang kutip konon-konon kerana nak berniaga tanpa diambil tindakan itu, maka mereka perlu membayar kepada mereka-mereka ini. Dipilih dan dikedepankan oleh pimpinan, ya, dan the rest is history lah, orang kata. Semula sebagai jawatan kuasa kecil, kemudian jadi ketua penerangan, kemudian jadi AJK Muslimat dan sebagainya, dan kemudian jadi AJK PAS Pusat dan sebagainya. Dan pada 2004 kali pertama, I was there at the right time and the right place. Sebab 2004 adalah kali pertama PAS nak meletakkan calon wanita setelah berpuluh tahun, ya. 1950 lebih saya ingat meletakkan calon wanita di Terengganu, dan kemudian oleh kerana 1998 suara ramai mengatakan PAS kalau nak jadi satu parti arus perdana tidak boleh meminggirkan wanita. Dan pada ketika itu saya dengan latar belakang saya dikira sebagai sesuai untuk dikedepankan sebagai calon 2004. Kalah, orang PAS selalu kata beginilah, kalah dalam tangan, menang belum tentu. Jadi kita masuk, saya masuk, cabaran saya adalah untuk memahami lebih dekat sistem pilihan raya dan what is it all about pilihan raya, sebab kita tak pernah terlibat secara terus. Jadi bila kita terlibat penuh, kita faham. Bila kita faham, kita boleh tahu sebenarnya apa yang diperlukan daripada kita. Dan baru ni pun bila saya masuk, walaupun dah 3 minggu saja saya masuk, macam masuk nak bunuh diri lah tu. 3 minggu tu macam tak ada harapan lah. Tapi oleh kerana saya tahu apa yang diperlukan untuk dilakukan, maka 3 minggu tu ekspres itu saya, alhamdulillah, kami berjaya mengembeling tenaga daripada penyokong-penyokong daripada semua parti. And saya menganggap pilihan raya ini is the best pilihan raya. Dari segi ekonominya, rakyat rata-rata mahu pendapatan yang lebih tinggi, ya. Kerana dengan tahap pendapatan yang ada sekarang dengan B40 kita tu, kos hidup sangat tinggi dan pendapatan itu rendah, gaji yang naik pun tidak seberapa.
Ya, jadi dengan pendapatan itu kehidupan mereka susah. Ya, jadi mereka mengharapkan infrastruktur itu yang diperbaiki lebih baik, apa dipertingkatkan dengan lebih baik. Misalnya jalan-jalan, ya, apa ni maintenance, penyelenggaraan, parit dan sebagainya itu yang masih kadang-kadang setengah-setengah tempat itu masih menyakiti mata lah. Ya. Dan sekarang ni dulu kami ada sedikit kesukaran kerana kerajaan pusat adalah orang kata lain daripada negeri dan kita tidak mendapat kerjasama yang sebaiknya yang kita patut dapat. Tapi semenjak kita menang pusat dan ni kita nak lihat bahawa bila tadi seorang daripada pengurusi jasa seorang exco kata bila kita buat mesyuarat kali ini semua agensi jawatan apa ni jawatan pusat itu akan turun bersama dengan kita. Jadi sekarang ni kita ada link. Dulu terputus. Cabaran sama saja cabaran wanita ke lelaki kan sama kerja dia tu. Tapi tentulah sebagai wanita ini selalunya wanita itu dia tonggak keluarga ya, anak-anak, suami dan sebagainya. Saya bernasib baik kerana anak-anak saya semua dah kahwin dan saya semua tidak ada lagi tanggungan keluarga itu. Suami saya sangat menyokong apa yang saya buat dan di segi pengalamannya membantu banyaklah ya, 10 tahun sebagai ahli parlimen. Jadi di peringkat kawasan itu saya rasa saya boleh mengemlingkan tenaga ahli majlis, ketua kampung ya. Dan kita buat kerja sebagai satu pasukanlah. Kerana kita tidak akan mungkin kata berjumpa rakyat semuanya dan kerana kita pun kena buat kerja-kerja lain kan. Jadi maka kita perlu sokongan daripada semua pihak. Pada parti sendiri itu tentulah saya nak mengukuhkan amanah saya. Parti Amanah di Seri Serdang dan juga di seluruh negara. Kerana kami lihat kerjasama yang baik ini menguntungkan rakyat. Dan apa yang kita harap bila kita dapat kerajaan yang kita janjikan ini kerajaan yang penuh integriti. Dan saya akan menjadi suara yang akan menegur. Walaupun kita sudah kerajaan, ya, kita tidak akan orang kata berpuas hati dan kita akan terus memperbaiki. Jadi saya nak cakap, selalu saya akhir-akhir ini saya selalu sebut bahawa wakil rakyat yang menang, dia kena ingat. Kita menang di atas gelombang rakyat yang hendakkan perubahan. Jangan perasan. Jangan perasan orang pilih parti kita. Oh, jangan saya menang, orang pilih parti Amanah. Oh, kita menang, saya orang menang kerana saya daripada PKR, saya daripada PBBM, saya daripada apa ni DAP. No. Kita menang sebab kita bersatu. Jadi, wakil rakyat kena beri servis yang terbaik. Ya, perkhidmatan suara rakyat kita kena bawa. Ada benda-benda yang tak betul kita kena betulkan. Ya. Dan di mana mereka menjadi lantikan, mereka mesti bawa aspirasi rakyat. Dan kita kena betul-betul hidupkan. Dan kita kerja pun kita tak kira besok awak daripada parti mana, kita sama-sama bekerja. Alhamdulillah, saya rasa perubahan ini is real. Tetapi suara rakyat, kita tak boleh biarkan politik itu hanya berada di tangan orang politik. Rakyat perlu proaktif dan perlu bersuara. Apa tak puas hati bersuara. Ya, tetapi pada masa yang sama, beri masa sedikit kepada Kerajaan Pakatan Harapan kerana perubahan yang kami nak buat ini bukan sedikit. Dia adalah satu perubahan yang sangat sukar kami nak buat sebab 60 tahun ya, diperintah oleh BN dengan satu budaya yang mungkin sukar diubah. Tapi kami lihat bahawa bila ada sokongan rakyat, kami berani membuat perubahan. Bila kita nak berubah, change ya. Change ni dia bukan sesuatu perkara yang dia boleh datang tanpa ada change in mindset. Yeah, change in the way you do things. Yeah, change in the way apa ni orang kata kita memerintah. Dia mesti ada beza je. Yeah, jadi rakyat kena juga bersabar, bagi masa dan saya nak bagi amaran bahawa memang ada pihak-pihak yang masih aktif untuk memperkecilkan usaha kita. Setiap langkah hari-hari, ya. Dulu kalau BN sekarang dia diam sikit. Tetapi saya sedih juga bila PAS sendiri menjadi pembangkang kita sekarang.
Sepatutnya dia bersama-sama untuk kita apa yang kita bawa setengahnya juga menjadi sebahagian daripada manifesto dia. Ya, jadi makna-makna memberi sokongan kepada kami untuk membawa perubahan ini. Dan negeri-negeri pembangkang termasuk Kelantan akan menikmati satu kerajaan pusat yang melayan mereka baik. Kerana semua peruntukan kami janjikan diturunkan kepada negeri. Kami akan dismantle semua jabatan-jabatan pusat di negeri-negeri pembangkang. Ya. Jadi mereka ada duit nanti dapat daripada negeri, daripada pusat, gunalah sebaiknya. Kita akan mengaudit. Jadi saya berada dalam bidang ni tahun 1998, maksudnya dah lama kenal doktor dari situ, tak rapat. Cuma bila dia tu artis ataupun dia tu YB, so kita kenal dia lah dengan cara macam tu. Personaliti doktor, saya teruja pertama bila kita rapat dengan dia, so kita kenal dia ni orang, maknanya seorang wanita yang down to earth, yang macam kau tak anggap dia macam dia YB tau, macam member-member, cara dia so dia boleh makan sepinggan dengan kita, boleh lepak sama, boleh bergurau. Doktor ni senang je, kalau kerja semua tersusun, teratur, cantik, kita memang senang bekerja dan dia tak banyak cerewet. Hobi doktor suka makan. So bila kerja dengan dia, fahamlah kalau 5 kali dia berhenti makan, so kita pun akan tumpang makan sekali kan. Itulah amat menyenangkan lah. Alhamdulillah.